Halo Sinekrip, balik lagi sama gue Tari Yang kali ini bakalan ngomongin satu lagi nih Film Korea Yang temanya itu adalah pesawat terbang Dua mingguan kemarin itu ada Hijack 1971 Kalau sekarang ada sesuatu yang lebih ringan Kalau Hijack kemarin kan cenderung tegang ya Tegang, terus dark juga Ada gore-nya juga Nah kalau yang satu ini Walaupun sama-sama pesawat Tapi ceritanya jauh lebih ringan Karena ini adalah komedi Yaitu yang judulnya Pilot ini dibintangin nama-nama yang lumayan terkenal ya Ada Han Sun Hwa, ada Lee Joo Myung Dan of course yang paling ditunggu sama orang-orang Kemungkinan adalah Jo Jung Suk Alias Bapak Ik Jun dari Hospital Playlist Nah pilot ini sederhananya adalah komedi yang lucu itu dulu yang perlu gue kasih tahu ya ini adalah komedi yang lucu dan memang komedi seharusnya seperti itu ya nomor satu itu pokoknya komedi harus lucu dulu acting cerita dan lain-lain itu nomor dua kalau di komedi kalau actingnya bagus ceritanya bagus tapi nggak lucu percuma nah pilot nih nomor satu udah terpenuhi itu komedinya tuh lucu nah tapi ada bonus di sini ada nilai bonusnya, yaitu yang bikin pilot ini kerasa lebih berkesan dan lebih spesial adalah gimana dia bisa nyimangin antara sisi hiburan, yaitu lucu-lucuannya ya, tadi ya, sama sisi penceritaannya yang punya isu yang lumayan relevan di zaman sekarang. Isunya gini, mungkin ini adalah sesuatu yang akan lebih familiar buat lulu lo, lo semua yang kerja di perusahaan, mungkin ya. Tapi kalau buat semua orang sih, gue rasa familiar sih. Selama lu nggak tinggal di gua gitu, lu aktif di media sosial, gue rasa ini isu yang familiar. Tapi kayaknya bakalan lebih kerasa deket untuk orang-orang yang kerja di kantoran gitu. Isunya kayak gini nih, kenapa di saat lo nyebut rekan kerja perempuan lo itu cantik, itu termasuk pelecehan. Karena kan, kalau dilihat skill as tuh adalah pujian ya, nyebut cantik kok itu kan hal yang positif itu kan memuji gimana bisa gue dibilang melecehkan gimana bisa gue tuh dibilang insult nah itu kan sering terjadi ya pertanyaan itu sering terjadi terus sebutan-sebutan cantik itu gue lihat juga sering muncul di dunia kerja dan kenyataannya emang banyak yang nggak ngerti yang nggak paham kenapa sih hal tersebut dimasukkan dikategorikan sebagai pelecehan terutama cowok ini gue tetap ngakuin nih cowok nih banyak yang entah nggak mampu atau nggak mau ...untuk paham kenapa sih hal tadi itu masuk sebagai plesian. Kenapa di saat mereka nyebut teman kerjanya yang cewek itu... ...eh kamu tuh cantik deh gitu tuh bisa masuk sebagai insult. Nah itu cowok banyak yang gitu tuh. Termasuk di film ini karakter utamanya Han Jung Woo... ...yang diperanin sama Jo Jung Suk juga sama. Dia ini adalah pilot idola yang terkenal banget... ...sangat-sangat terkenal, sangat-sangat populer... ...bahkan sampai dia itu diundang ke TV... ...diundang interview ke You Quiz on the Block-nya Yoo Jae Suk. Tapi di luar citra dia yang positif banget sebenarnya Junggu ini individu yang egois. Dia itu nggak mau tahu perspektif orang lain tuh gimana. Dia tuh nggak tahu bahkan istrinya tuh baru operasi, terus anak laki-lakinya itu lebih suka balet dan boneka Barbie daripada main pesawat-pesawatan. Dia tuh nggak mau tahu semua itu. Satu yang gue suka dari karakter Junggu di sini adalah gimana si Jo Jung Suk ini berhasil menghidupkan sosok suami dan bapak yang terutama di awal ya tuh asshole banget, egois banget. Lu semua yang mungkin berkenalan sama Jo Jung Suk atau ngefans sama Jo Jun Jung Suk itu di hospital playlist terus ngelihat dia wah ini Ik Jun nih sempurna banget bapak-bapak yang sangat-sangat patut dicontoh gitu lu bakalan kagum lihat dia di sini karena sosoknya itu berlawanan banget lupakan Ik Jun yang sangat father of the year itu lupakan semuanya lupa yang tuh hilang semua di sini image-nya di sini dia adalah sosok Han Jung Woo yang egois yang nggak peduli sama orang lain sampai kemudian di suatu hari itu rekaman suaranya Jung Woo yang ngebahas yang nyebut karya karyawan-karyawan perempuan di maskapai penerbangan dia itu sebagai jantik itu tersebar luas viral di internet dan hidup dia tuh langsung berantakan dia dipecat sama perusahaannya di blacklist di perusahaan-perusahaan lain dan semua hidupnya itu pokoknya practically anjur dan nanti kita juga bakal kenalan sama satu karakter lain ada pilot perempuan yang namanya adalah Yun Sulgi dia diperanin sama Lee Jung Yong Nah si karakter Yun Sulgi ini dipakai sama skripnya untuk jadi semacam apa ya corong gitu kan <laughs> Perpanjangan tangan lah buat menjelaskan isu yang coba diangkat Jadi karakter Sulgi ini yang sama naskahnya tuh dipakai buat jelasin Kenapa sih isu-isu kayak nyebut rekan kerja perempuan tuh cantik itu adalah masalah Dan gue suka cara skripnya itu ngejelasin Gue suka caranya si Yun Sulgi itu ngejabarin Kenapa sih pujian itu tadi adalah masuk ke pelecehan Gue suka banget karena penjelasannya itu ya jelas Penjelasan yang jelas, penjelasan yang sederhana, nggak yang belibet, nggak yang mengedepankan emosi dulu nih, tapi ngejelasin dulu. Oh ini tuh sebenarnya karena ini. Isu kayak gini udah sering dibahas di medsos ya, dan gue coba mencari. Oke okay, siapa sih yang bisa menjelaskan nih alasan kenapa itu disebut pelacur? Dan gue ngeliat kebanyakan tuh udah mendahulukan marah-marahnya dulu gitu, sebelum menjelaskan ke orang-orang yang purely nggak tahu kan memang banyak ya orang yang nggak tahu ya. Mungkin kurang terpapar sama info, kurang nyari-nyari info. gitu bukan berarti mereka tuh udah pasti seksis gitu pure mereka tuh nggak tahu nah gue ngeliat di medsos tuh ya nggak semuanya tuh bisa menjelaskan lah marah-marah dulu nah di film ini itu bisa jelaskan dengan baik intinya adalah kayak yang dibilang si Sulgi satu kan gua ini adalah pilot kenapa yang dipuji adalah kecantikan gua? kenapa bukan skill gua? kalau gua adalah termasuk karyawan yang baik ya pujilah sesuai dengan kemampuan yang dibutuhkan oleh karyawan yang baik dan yang kedua nggak ada konteks nih di pembicaraan itu yang membuat gua itu membuat si cewek-cewek itu tuh proper pantas untuk dipuji cantik karena nggak lagi ngomongin apa sih make up nggak lagi ngomongin apa ya kecantikan atau segala macam out of nowhere aja disebut eh lu cantik nah poinnya tuh di situ dan film ini bisa menjelaskan semuanya dengan baik dengan rapi, dengan simple, dengan mudah dimengerti. Dan nantinya nih di durasi yang berapa ya gue lupa deh. Sekitar satu jam setengah lebih lah hampir dua jam tapi nggak nyampe dua jam 110 menitan gitu alur pilot ini bakal ngebawa karakter utamanya si Jungwoo itu dalam proses untuk menekan ego dia dia berusaha ngerem ego dia sambil belajar buat memahami sudut pandang orang lain dia tuh sebagai cowok misalkan harus berusaha memahami kenapa sih cewek-cewek tuh merasa ini adalah sebuah pelecehan atau dia sebagai suami paham kenapa sih istri gua tuh marah mulu ke gua terus anaknya tuh kenapa sih lebih suka Barbie lebih suka hal-hal yang cenderung feminin dibandingkan yang gue mau yang lebih maskulin nah dia itu harus berusaha belajar untuk memahami perspektif-perspektif itu tadi, tapi cara dia belajar itu bukan cara yang biasa dan normal karena kayak tadi udah gue bilang ya, si Junggu ini kan di blacklist, dia di blacklist dari semua maskapai penerbangan karena kasus dia viral dan satu-satunya cara buat dia bisa diterima sebagai pilot di maskapai penerbangan adalah dengan cara nyamar jadi cewek nah itu premis utama filmnya kan, Hajungmu nyamar jadi cewek pakai make up pakai wig pakai nama samaran juga nama samarannya adalah Hanjung Mi nama samaran sebagai cewek adalah Hanjung Mi yang itu sebenarnya adalah nama adik dia yang diperanin sama si Sun Hua ya yang dia itu adalah seorang youtuber sebenarnya youtuber ASMR dan youtuber kecantikan youtuber make up gitu makanya si adiknya inilah yang nanti ngebantu kakaknya untuk make upan jadi kayak cewek make upnya bagus sih make upnya bagus ya karena sekali lagi ya Korea itu kan memang jagonya memoles mau itu cewek mau itu cowok buat kelihatan cantik sebenarnya dan di sini make up yang dipakai sama Jo Jung Suk nih make up Korea banget tuh make up yang apa sih putih bening yang cantik gitu dan dasarnya dia kan emang ganteng ya mukanya emang kinclong gitu di make upin jadi cewek ya kelihatan cakep nah kemudian dia itu mendaftar di sebuah maskapai penerbangan yang dipimpin sama bosnya itu namanya Noh Moon Young dia bisa diterima karena si Noh Moon Young ini memang lagi berusaha untuk nambah jumlah pilot cewek target dia itu adalah dari semua pilot yang ada di maskapai gua minimal 50% itu adalah cewek karena dia tuh pengen ngebuka ruang baru pengen ngebuka kesempatan buat para pilot-pilot cewek yang selama ini memang kurang dikasih kesempatan nah ya emang kalau misalkan lu tanya nih kayaknya nggak logis deh walaupun secantik itu ya si Hanjung Woo itu terus orang-orang kok bisa nggak kenal kebanyakan orang bahkan sampai nantinya ya seluruh negeri itu nggak kenal dia gitu kayaknya nggak masuk akal sih ya, emang iya ini film-film yang lu tuh untuk bisa menikmati perlu suspension of disbelief gitu Lu perlu mengesampingkan beberapa logika Demi bisa terhibur sama film ini Banyak hal yang memerlukan itu ya Termasuk nanti di tengah-tengah nih nggak akan gue spoiler tuh bakalan ada konflik yang Gak terduga banget Ada sebuah masalah yang jauh lebih gede Daripada sebatas lu tuh apa nyamar Jadi cewek Terus daftar-daftar di perusahaan-perusahaan No itu adalah sesuatu yang lebih gede Yang jauh lebih ya mematikan gitulah Itu semuanya butuh suspension of disbelief Lu harus mengesampingkan logika-logika lu dulu untuk bisa menikmati ini. Nah, kalau lu udah bisa mengesampingkan itu, ini bakalan lucu banget. Walaupun mungkin di awal tuh apa ya, agak-agak kurang sempurna sih di awal storytellingnya. Tuh gue ngerasa di awal nih, wah, nih kayaknya bakal jadi komedi yang kelas menengah nih, mid gitu lah. Tapi kemudian seiring waktu nih pas udah lepas landas filmnya, udah Sableng banget, gila banget filmnya Apalagi ini ya, duet mautnya si Jo Jung Suk sama Han Sun itu, wah tai banget sih <lian> Liar banget gitu Kalau misalkan lu udah familiar sama citranya Sun Hwa Lu pasti udah apalah ya Gimana dia tuh adalah cewek yang kelihatannya dari muka tuh polos gitu Cakep, tapi sebenarnya polanya tuh gila <lian> Kayak yang apa dulu misalkan pas masih jadi idol Dia sering main di variety show Atau di drakor drakornya belakangan ini ya Kayak work later drink Now dia kan sinting banget Nah itu semua dia ulangin lagi di sini dan dia berduet sama Jo Jung Suk yang juga edan banget. Nah di tengah-tengah mereka nih masuk si Lee Jung Yong nah, untuk penetralisir lah. Kalau semua karakternya tuh tolol kan <laughs> jadi kayak nggak lucu komedi. Nah di sini ada nih Lee Jung Yong yang lebih serius yang jadi penetralisir dan dia tuh meranin karakter yang ya sebenarnya mirip-mirip sama yang selama ini selalu dia peranin di drakor ya. Mirip bukan karakternya sama persis tapi lebih ke arah citranya. Citra-citra karakternya Lee Jung Yong selama ini kan mau di 2521 terus like Flowers Insane itu kan karakter-karakter cewek yang tangguh yang bikin penontonnya tuh kagum anjir nih orang keren banget gue fans nah di sini juga sama karakternya dan dia bisa merenung karakter itu dengan seperti biasa dengan baik sama kayak yang udah gue bilang di awal ya kalau ngomongin cerita pilot ini dia itu bisa ngangkat isu-isu modern secara relevan gak cuman soal pelecehan tadi ya banyak isu modern yang dimasukin di sini dan yang gue suka adalah sudut pandangnya itu fair berimbang ini satu hal yang sering dilakuin sama film Korea sih saat film Hollywood tuh kayak terlalu takut gitu kalau untuk mau pakai sudut pandang yang berimbang, mereka lebih fokus pada oke okay lah kita harus sesuai dengan kampanye-kampanye yang ada gitu politically correct semuanya gitu tanpa melihat realita. Nah film-film Korea nih lebih jago dalam nyampein isu karena mereka bisa ngelihat permasalahan-permasalahan dengan sudut pandang yang berimbang yang fair. Misal gini, persoalan pelecehan nyebut rekan kerja cewek itu cantik kan masuk ke isu perempuan ya, isu gender. Nah di sini dia menyampaikan isu itu pro sama hal tersebut anti sama seksisme tanpa menutup mata kalau persoalan empowerment itu emang sering kali diangkat cuman buat jualan buat komoditas doang cuman buat dimonetisasi lah daripada bener-bener lu tuh peduli bener-bener wah ini isu yang harus dikedepankan memang sering kali cuman buat diduitin doang nah di sini tuh ada terus endingnya nih gua nggak akan spoiler tapi ini endingnya juga ngasih perspektif berimbang yang gue tuh suka banget yang utama dia tuh tetap pengen munculin kesan yang hangat kesan yang happy tapi di lain dia juga mastiin kalau protagonisnya ini memang bersalah dia tuh udah ngelakuin hal yang keliru dan dia tuh harus ngebayar semua kesalahan dia nggak kayak kemudian wah gue pengen film gue nih happy ending ya udahlah gue bikin protagonis gue nih menyesal berubah dan kemudian gue balikin apa yang sudah lenyap dari hidup dia karena kesalahan dia dia tuh kehilangan banyak hal tapi sekarang dia udah berubah kan ya udahlah gue balikin semua hal yang tadi dia itu sudah kehilangan gitu nggak nggak dilakuin itu dia udah salah ya udah dia harus ngebayar semua itu dan dia harus mau berubah tanpa mikir wah gue harus mendapatkan lagi semua yang sudah hilang tuh nggak harus oke okay, kalau untuk pilot skornya ya tujuh setengah dari 10 lah ini lucu banget cuman mungkin di awal emang kayak tadi sempat gue mention sih emang agak-agak lama untuk ngangkat gitu tapi begitu udah ngangkat udah sinting sudah jadi silakan tonton karena gue ngeliat nih penonton di hari pertamanya dikit banget sih cuman berapa gitu 6000 jadi kayak bakalan cepet hilang gitu jadi silakanlah sebelum hilang di kota lu kalau misalkan ada lu tonton dan lu share juga word of mouthnya misalkan lu nonton dan lu suka lu share biar ini nih bertahan lebih lama di bioskop karena ini lucu banget dan punya itu tadi ya isu-isu yang penting untuk disampaikan jadi tolong silahkan disebarkan oke okay? dan kalau misalkan lu nonton silahkan juga reviewnya masukin di kolom komentar tulisin review lu bebas sih sebenarnya walaupun tadi gue bilang sebarkan word of mouth kalau misalkan lu punya review yang kurang positif juga nggak apa-apa sini kolom komentar bebas dan as always seperti biasa gue ingetin jangan lupa like video ini subscribe sini Krip, dan buat teman-teman yang pengen ngebantu kami dengan kasih donasi seikhlasnya ada berbagai cara ada super thanks saviria dan ada juga lo bisa join membership sesuai dengan tier yang bisa dipilih thank you so much buat kalian-kalian yang masih join sampai sekarang terutama mereka mereka ini manusia manusia dari tier bestie dan la familia pokoknya thank you tier sobat juga thank you thank you banget pokoknya semoga puas oke kalau gitu gue Hari. Sampai ketemu di review-review berikutnya.